Kami berdoa dan syukur kepada-Mu atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua sampai detik ini. Kami juga bersyukur untuk hari ini Tuhan izinkan kami semua ada di dalam peristiwa pelantikan kepala desa. Kami mohon semua yang terjadi dalam peristiwa hari ini boleh menjadi berkat. Dan karena itu kami mohon Allah memberkati semua yang terjadi ini. Bapak Bupati bersama Wakil Bupati dan semua jajaran yang telah melaksanakan pelantikan hari ini, Tuhan memberkati dalam pertemuan, dalam melaksanakan program-program selanjutnya. Demikian pula para kepala desa yang hari ini Tuhan izinkan untuk mereka dilantik. Allah berkati dan tolonglah mereka agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam terang takut akan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk semua yang terjadi hari ini di sini. Semua kami yang mengambil bagian dalam peristiwa ini, Allah memberkati kami semua. Sebentar kami akan kembali ke dalam tugas dan kerjaan kami masing-masing. Mari Allah terus memberkati kami semua. Mengampuni akan dosa dan salah kami demi Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah pemberian ucapan selamat, acara akan dilanjutkan dengan jamuan kasih, makan siang bersama, dan juga sesi foto yang akan diatur oleh panitia penyelenggara dari Dinas PMD Kabupaten Kupang. Untuk jamuan kasih, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk umum bertempat di ruangan yang ada di sebelah kanan tempat pelantikan, tepatnya di depan pohon natal. Sedangkan untuk VIP bertempat di ruangan Kabak Prokopim Kabupaten Kupang. Sekali lagi kami ucapkan kesehatan selamat pada Bapak-Bapak Tuhan Isa yang telah dimati. Dan acara selanjutnya kami serahkan ke penyelenggara acara dari Dinas PMB Kabupaten Kupang.